Selamat datang ke Dapur Malaysia. Inilah namanya sambal belacan air mata. Ada cerita di sebalik sambal belacan air mata ini. Panjang ceritanya nak, tapi untuk tahun merdeka ini, untuk Dapur Malaysia ini, mak pendekkan ceritanya sebab zaman sekarang mudah, tak payah pakai lesung batu lagi. Mak ada guna satu cara, set tiga dalam satu. Apa itu set tiga dalam satu? Ha, kejap lagi mak tunjukkan ya. Ha, dan resepi sambal belacan air mata. Aslinya datang daripada mak saudara mak. Namanya Pari Zikir. Kenapa sambal belacan ini menangis? Kerana sebab tidak ada orang yang tidak mengeluarkan air mata kalau tak mendapat rasa sambal belacan air mata ini. Jadi ada ceritanya. Mari mak tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Dan korang jangan mengalir air mata ya kalau tak dapat merasa. Silakan. Selamat menonton. Inilah dia Kin, pengisar tangan mudah alis. Set 3 dalam 1. Ada 10 fungsi. Boleh buat sambal belacan, boleh buat white potato, boleh buat mushroom soup, boleh buat masam-masam. Inilah dia Kin, pengisar tangan mudah alis. Set 3 dalam 1. Ada 10 fungsi tau. Fungsi dia, kita boleh blend dekat sini. Dekat sini kita boleh blend dekat dalam mangkuk biasa, dalam periuk pun boleh. Okey, marilah kita mulakan dengan mata yang pertama. Yang ini sebenarnya saya bakekan potato. Ada butter kat dalam ni, ada lada hitam kat dalam ni. Kita nak buat whipped potato dalam bowl je. Mula-mula kau kenalah rebus kentang tu dulu ya nak, dalam periuk bubuh air. Biar dia sampai empuk. Lepas empuk tu angkatlah tu, letak dalam mangkuk yang macam KI letak ni. Ha gitu. Lepas tu letakkan sikit lada hitam, letakkan sikit butter, letakkan sikit susu, fresh milk. Yang susu dalam kotak tu lah. Dah letak, dah sejuk macam tu. Ha, korang letaklah macam ni. Apa aku cakap pun aku tak tahu dah. Maksud mak, engkau kisarlah dengan pengisar tangan ni. Kan senang, zaman dan moden. Zaman dulu mak pakai lesung batu nak. Inilah dia mushroom soup yang saya dah masak. Tapi masih lagi dia dalam periuk. Korang boleh guna Kin hand blender ataupun pengisar tangan. Terus dalam periuk. Kau grek, grok, grek, grok, grek, grok dia kat dalam tu. Nanti mushroom yang ada kat dalam tu hancurlah. Kan senang, tak payah nak letak kat dalam blender. Dulu sebelum ni saya ni buat mushroom soup, lepas masak-masak tu masukkan dalam blender. Hai, kena tunggu sejuk pula. Sebab kalau tak sejuk nanti dia melempah keluar habis kena badan. Nah, sekarang ni dah senang. Saya guna pengisar tangan macam ni terus dalam periuk. Hei, dah moden-moden lagi. Kalau korang ni malas nak masak, tak tahulah nak cakap. Dan
Okey. Kita tu setiap kat mama. Dah jadi mushroom soup saya. Senang je. Mushroom soup ni tadi kita taruh, kita dah siap masak mushroom apa semua. Jadi kita bolehlah kisar je terus ke dalam perut. Tak payah nak alih-alih masuk dalam blender. Tak payah. Kemudian kita buka lah mata dia. Dan cuci. Oleh kerana kita ni kan rakyat Malaysia, memang tak boleh lari daripada buat sambal belacan. Sebelum ni kak aku buat sambal belacan menumbuk bagai narak. Sekarang ni dah mudah. Okey, saya nak ajak anda buat sambal belacan ini dipanggil sambal belacan air mata. Sama macam mana kita menumbuk. Ini nak cepatlah kan. Kalau rajin korang tumbuklah. Kalau nak cepat mak-mak yang sibuk-sibuk tu boleh. Mula-mula kita masukkan belacan, lepas tu kita masukkan cili padi. Main dekat sikit kamera. Kita masukkan cili merah gitu. Semua kita campurkan di dalam ini. Dah kita campurkan, lepas tu kita masukkanlah sedikit air asam jawa. Ini dipanggil sambal belacan air mata, memang kena ada asam jawa lebih. Okey. Lepas tu kita bolehlah masukkan sedikit gula. Okay. Dan juga garam. Macam tu. Saya suka sangat kain pengisar tangan ini kerana dia memudahkan kerja saya, mempercepatkan kerja saya. Itu macam ni. Mari kita lihat keajaibannya. Inilah dia sambal belacan air mata yang dicipta oleh mak saudara saya, namanya Yang Mulia Raja Zaria ataupun kita panggil dia Pariziki. So keistimewaan saya nak bagi tahu dekat King Hand Blender ni ialah memudahkan kerja, okay? Memudahkan untuk mengisar. Kalau kita buat sambal belacan sejibi macam kita buat sambal belacan di rumah. Happy tak? Masya Allah, Masya Allah. Allah. Jatuh pula. Okay. Sini tunjuk. Ini dipanggil sambal belacan ayak mata. Saya nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang keluar ayak mata. Tak tipu. Perfect. Okay. Dah siap. Inilah dia sambal belacan air mata. Jangan marah ya. Inilah lawan dia sambal belacan air mata. Ada pula petai, ada pula tomato cherry, ada pula timun, ataupun ulam-ulaman yang sewaktu dengannya. Jangan marah ya. Ini bukan apa. Saya nak ajak anda semua supaya mudah dan cepat mempercepatkan kerja-kerja dapur kita sebagai susu huri rumah tangga katanya. Okey, jangan tengok aja, cuba tau. Cuba ya resipi ini, ikhlas dari hatiku. Korang nak kan? Suka kan? Okey, apa lagi?
Makin penyisar tangan muda alih. Ha, set 3 dalam 1 hanya RM139. Apakah tak mau? Hari Khamis 26 hari bulan hanya di saluran 118 dan juga Ria HD. Tapi jamnya 11 pagi. Hanya di Dapur Malaysia. Inilah dia pengisar tangan mudah alih. Yang Mak cakap tadi nak bukan jadi mudahkan kerja kat dapur saja. Tapi kalau kau nak tahu, dia boleh mengisar, dia boleh memotong, boleh menyincang, boleh mengadun, pemukul telur, jus buah-buahan, pecah ais pun boleh. Hai, pendek kata pecah kepala kalau kita tengok. Senang simpan pun ia juga. Ha, tapi tak apalah. Korang tengok-tengok, korang tinjau-tinjau. Ha, kalau rasa-rasa tu sesuai untuk digunakan di rumah, mudah, cepat dan selamat pun untuk anak-anak kita. Lebih-lebih lagi ibu-ibu yang ada anak-anak kecil tu kan, korang nak buat nasi lembik-lembik tu pun boleh. Tapi tak payahlah tengok Mak punya sambal belacan ni. Ha, Mak punya sambal belacan ni memang untuk orang-orang yang warga purba macam Mak ni. Selamat mencuba ya. Makasih. Bye dong, ding dong. Eh, tapi jangan lupa ya, subscribe, like and share. Dan jangan lupa on notification kata Mak Bangang. Bye guys.